Hai guys, selamat datang di channel Bang Acing. Terima kasih telah mengklik dan juga menonton video ini. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai cara untuk mendapatkan voucher GrabFood dengan menukarkan sejumlah poin Telkomsel kalian itu menjadi voucher GrabFood. Dan di sini tuh kita menggunakan aplikasi yang memang aplikasinya sudah ada di dalam handphone kalian semua bagi pengguna kartu Telkomsel. Tetapi sebelum kita masuk ke review mengenai cara untuk mendapatkan voucher GrabFood-nya yang baru bergabung ataupun yang baru mengetahui channel ini, tidak salahnya kalian semua mengklik tombol subscribe-nya di bawah dan juga mengklik tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Nah, di sini teman-teman semua itu perlu menggunakan aplikasi yang bernama aplikasi My Telkomsel untuk melakukan penukaran sejumlah poin kalian itu menjadi voucher GrabFood-nya. Silakan buka aplikasi My Telkomsel, dan bagi teman-teman semua itu yang belum pernah mendaftar di aplikasinya, silakan mendaftar dulu dengan menggunakan nomor handphone ataupun nomor Telkomsel kalian. Selanjutnya silakan masuk ke dalam aplikasi My Telkomsel ini. Nah, di sini teman-teman sendiri bisa langsung lihat bahwa saya itu telah mempunyai 42 poin, yang dimana 42 poin ini teman-teman semua itu bisa gunakan untuk menukarkan ke dalam voucher gratis atau bahkan voucher GrabFood secara gratis. Nah, di sini cara-caranya itu silakan teman-teman semua mengklik logo icon dari poin kalian seperti ini. Lalu teman-teman sini bisa langsung scroll ke bawah, silakan pilih untuk menu makanan yang ini. Nah, di sini teman-teman semua itu bisa menukarkan poin kalian itu menjadi voucher GrabFood, dan di sini tuh untuk kisaran nominal vouchernya itu 50.000, ada yang 25.000 dan juga ada yang 10.000. Dan di sini juga masih banyak untuk penukaran yang lain, tapi akan kita fokuskan kepada voucher Grab saja. Nah, di sini teman-teman itu memerlukan atau membutuhkan sebanyak minimal itu 100 poin kalian untuk melakukan penukaran sebanyak 10.000 voucher Grab. Dan di sini itu memerlukan juga 250 poin kalian untuk melakukan penukaran sebanyak 25.000 voucher Grab. Dan di sini juga yang paling tinggi itu dengan nominal 50.000 itu memerlukan 500 poin kalian. Nah, teman-teman di sini itu bisa menggunakan aplikasi My Telkomsel ini untuk melakukan penukaran poin kalian itu menjadi saldo atau bahkan ke dalam voucher GrabFood-nya. Dan di sini juga untuk cara-cara penukarannya silakan teman-teman semua mengklik menu detail. Dan untuk melakukan penukaran, silakan teman-teman sini bisa mengklik menu redeem poin ataupun redeem 500 poin untuk mendapatkan 50.000 voucher GrabFood-nya. Nah, di sini tuh berhubung saya itu belum mempunyai poin yang cukup, nanti akan coba saya buatkan video berikutnya jika nanti sudah mencukupi untuk nominal ataupun jumlah poin di aplikasi My Telkomsel saya. Nah, di sini juga untuk keterangannya silakan teman-teman semua baca bahwa untuk penukarannya juga ini bisa via melalui dial bintang 700 bintang 700 pagar. Di sini juga ada menu syarat dan juga ketentuan bahwa e-voucher ini tersenilai 50.000 dengan menukarkan 500 poin kalian, dan juga berlaku hingga November 2020, dan juga hanya berlaku untuk 2 kali transaksi setiap harinya. Dan di sini untuk pihak Grab dan Telkomselnya berhak untuk merubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, silakan kalian semua itu gunakan event yang ada di dalam aplikasi event hadiah di aplikasi My Telkomsel ini, dan juga teman-teman bisa melakukan penukaran itu via dial bintang 700 bintang 700 pagar. Di sini juga tersedia untuk penukaran vouchers dengan memakan 250 poin kalian. Silakan teman-teman semua tukarkan. Dan juga untuk 10.000 voucher GrabFood itu memerlukan 100 poin kalian. Oke, mungkin hanya ini saja untuk informasi review mengenai cara untuk mendapatkan voucher GrabFood atau bahkan aplikasi yang bisa menghasilkan voucher GrabFood. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga berikan like pada video ini. Serta bagikan kepada teman-teman kalian semua agar juga mereka bisa mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan voucher GrabFood secara gratis, guys.